Hari Minggu jam 10 pagi, gedung salah satu dari gedung bagian utara SDN Bujuratan 2 roboh siang, tidak ada korban. Untungnya selamat. Kondisinya seperti ini. Nah, ini memang bangunan sudah lama, yang ini yang tiga lokalnya yang sebelah sana sudah direnovasi 2000 15. Ini udah pengajuan lama. Udah ngajuin lagi kedua kalinya. Ya ini roboh. Oke, kita bisa melaporkan dari SDN Bujuratan 2, Kecamatan Jatiwangi. Oke, selamat siang. Coba.